Anugerah 2009, terimalah 12 peserta terbaik Anugerah. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali seribu mencoba, mungkin nasib ini suratan tanganku, harus sabar menjalani. Keyakinanku bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia kan datang. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, takkan bersinar menerpa hidupku, bahagia kan datang. Oh, oh, oh. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh, oh, oh. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia kan datang. Host anda, Fiza O dan Fauzi Laili. Itu dia bintang kehidupan oleh para peserta Anugerah. Dan bagi bakal bintang Anugerah, inilah masanya. Nasib 12 peserta akan diketahui malam ini. Hanya 4 sahaja yang akan menerima pasport untuk teruskan perjuangan mereka di Anugerah 2009. Ya, dan pada malam ini juga kita akan ketahui siapakah 6 peserta yang tidak berjaya tetapi akan diberikan peluang kedua oleh para panel juri kita untuk kepusingan Wildcard nanti pada minggu hadapan. Dan memang malam memang panas sekarang kan? Panas, panas, panas sekali. Jadi anda boleh menghantarkan ucapan anda dan juga kata-kata dorongan anda dengan menghantarkan dengan format ini. MSG, jarakkan nama anda, jarakkan ucapan anda. Hantarkanlah ke 73388 dan setiap kiriman SMS 60 sen saja. 5 kiriman yang paling kreatif, anda berpeluang untuk memenangi hadiah yang menarik dari Luster. Dan talian undian untuk pada minggu ini, talian 1900 juga talian undian SMS tidak ada ya, kerana talian undian sudah pun ditutup pada jam 6 petang tadi. Baiklah, kita akan perkenalkan mereka yang cukup penting sekali selain dari tentunya undian anda. Dan mereka ialah panel juri kita yang terdiri dari yang pertama, Eddie Ali. And Hussein. Dan juga Gani Karim.
Ya, pada minggu lalu kita telah saksikan persembahan daripada para peserta wanita untuk ikon Rahimah Rahim dan juga Anita Sarawak ya. Lagu-lagu rancak. Jadi mari kita saksikan bersama mereka pada minggu lalu. Bahang pertandingan semakin terasa apabila peserta wanita muncul untuk meneruskan perjuangan. Dengan gaya individu yang semakin ketara, setiap peserta memberikan yang terbaik sebagai penghargaan kepada Rahimah Rahim dan Anita Sarawak. Mengukir sebuah identiti, itulah cabaran awak. Anda telah meletakkan diri anda dalam kelas anda sendiri, syabas. Persembahan berkumpulan menampakkan lagi potensi mereka. Matanya lirik-lirik selalu goyang pinggul yang menang saya kasih Cikgu Fiza. Nani, yes, you did a good job. Overall, syok. Susah juga nak jadi juri. Siapa yang marah, siapa yang kecundang. Baiklah, 35 pertandingan telah pun mereka lalui. Kalau setiap minggu kita perhatikan, terpisah dengan dua peserta, tetapi minggu ini ialah paling ramai. Inilah dia, saat penentuannya, hanya 4 dari 12 yang anda lihat sekarang ini dapat marah ke pusingan separuh akhir. Jadi, siapakah tersingkir? Siapakah yang terkeluar mungkin? Wawan? Atau mungkin juga Nani? Kunjung mungkin? Anda yang memainkan peranan cukup penting sekali untuk memastikan mereka teruskan perjuangan mereka di Anugerah 2009. Baiklah, seterusnya. Kita akan saksikan peserta Anugerah bertemu dengan peminat mereka. Setelah berpenat lelah melalui latihan dan pertandingan, peserta kita melangkah ke tempat awam untuk bertemu peminat mereka. Apa perasaan mereka bila dikenali orang ramai? Malu juga kan? Excited lah. Tak sangka ada orang kenal. Minta gambar, minta autograf. Boleh minta foto tak? Oh, ni yang budak Anugerah tu eh. Tahu dah saya, hai-hai gitu. Tahun ini peserta kita juga diberi akaun blog untuk mencatatkan pengalaman mereka untuk dikongsi bersama peminat. Blog yang telah dibagikan untuk interak bersama penyokong-penyokong sambil berinteraksi sambil itu memancing undian. Beritahu mereka, tolong SMS lah. Apa komen-komen yang diberi oleh pembaca mereka? Ada yang kata saya nampak lagi gemuk lah, dari besar lah di TV. Ada yang tegur Cirul cakap bulat dengan Anugerah. Ada juga komen cakap jangan malu lah, joget je.